Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sederhana Sota Edukasi. Pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mendownload jurnal nasional maupun internasional yang berbayar menjadi gratis. Di sini sudah ada salah satu jurnal internasional terkait dengan Helianthus annus, yaitu nama latin dari bunga matahari. Ini merupakan jurnal internasional berbayar yang berhasil saya download secara gratis. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Mari kita simak videonya. Baiklah, kita mulai dengan membuka Google Scholar di sini. Kemudian kita pilih yang paling atas, yaitu Google Scholar. Kemudian di sini saya akan mencari jurnal tentang Helianthus annus, yaitu nama latin dari bunga matahari. Di sini banyak sekali jurnal yang menuliskan tentang bunga matahari. Kita pilih salah satu, misalkan yang ini ya. Kita klik. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada situs penyedia jurnal tersebut. Di sini tidak bisa langsung kita download atau kita baca. Di sini hanya disediakan abstraknya saja. Nah, kalau kita ingin mendownload PDF-nya, kita klik di sini. Dan ternyata kita harus membayar sebesar $35.95. Tapi jangan khawatir, selama di sini masih disediakan alamat jurnalnya, maka kita bisa unduh secara gratis. Caranya yaitu kita masuk pada Google pencarian. Kita ketik di sini sky/hub. Kemudian kita enter. Kita pilih yang paling atas ini. Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan layar gambar burung membawa kunci di sini ya. Kemudian kita kembali pada situs penyedia jurnal tadi. Kita copy pada bagian link ini. Kita Ctrl C. Kemudian kita masuk ke SkyHub-nya. Kita pastekan di sini. Ctrl V. Kemudian kita klik open. Nah, jurnal sudah bisa kita lihat dan bisa kita baca-baca. Di sini ada 9 halaman. Lengkap sampai bawah, tidak ada yang dipotong sama sekali. Kita juga bisa langsung mendownload dengan mengeklik tanda panah ke bawah ini. Klik, kemudian kita tentukan di mana kita ingin menyimpannya, kemudian kita save. Nah, secara otomatis jurnal sudah terdownload di pojok kiri bawah ini. Kita coba buka dengan mengkliknya 2 kali. Oke, jurnal internasional berbayar telah kita download secara gratis. Sekian dulu tutorial kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.